Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, selamat berjumpa kembali bersama Mang Akil. Itu Ariel Guga, bukan Mang Akil. Oh maaf Mang, tidak ada maksud. Ya udah lanjutin aja Mang. Oke, siapa takut? Thank you Guga, gitu ya. Oke kawan-kawan, kembali lagi berjumpa bersama Mang Akil. Dalam kesempatan kali ini, Mang Akil kembali akan berbagi soal-soal yang ada kaitannya dengan soal CPNS yang insya Allah akan kita hadapi selama beberapa bulan ke depan gitu ya. Baik, untuk mau persiapanku kita langsung aja ke TKP. Oke, baik, untuk persiapanku kita langsung aja ke TKP gitu ya. Di sini sudah disediakan sebuah masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh botol sosro gitu ya. Ya selalu hadapi masalah dengan senyuman, jadi smile first gitu ya, solution gitu ya. Oke kawan-kawan, ini merupakan beberapa soal yang kemungkinan atas dasar literasi yang saya temukan, hasil literasi yang saya lakukan itu beberapa hari yang lalu, dan juga pertapaan yang dilakukan. Ini beberapa kemungkinan yang mungkin akan keluar di soal nanti gitu ya, barangkali gitu. Tapi kan tidak semudah yang dibayangkan gitu kan, karena soal yang diberikan oleh panitia itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena terdiri dari berbagai jutaan, mungkin ya ribuan bahkan jutaan soal yang ada, jadi diberikan secara random. Jadi mungkin saja kawan-kawan mendapatkan misalkan materi tentang PPUPKI, mungkin saja teman yang lain mendapatkan PPKI, mungkin saja yang lain nggak dapat PPUPKI, nggak dapat PPKI, tapi dapatnya misalkan tentang sejarah panitia 9. Tapi apapun itu masalahnya ya minumnya tebot sosro gitu ya. Apapun masalahnya ya kita harus semua menguasai materi tersebut. Caranya gimana? Ya dengan ikro, membaca gitu kan ya. Makanya ayat yang pertama diturunkan di dalam Al-Quran itu ikro, bacalah. Biar apa? Biar kitanya pinter, biar kitanya cerdas insya Allah. Kalau sering membaca, setidaknya akan ada yang masuk gitu. Satu kata, dua kata lumayan, itu akan menambah wawasan kita ya. Sekalipun tidak ada yang keluar, kalau kita rajin membaca ya setidaknya kita telah berlatih untuk membaca. Karena soal yang diberikan nanti itu hanya 90 menit untuk 100 soal. Berarti satu soal itu kurang dari 1 menit. Artinya satu soal sekitar 50 sampai 55 detik. Bayangin, coba kalau kita tidak berlatih ya tentunya tidak akan terbiasa, karena ya bisa itu karena terbiasa, biasa itu karena dipaksakan. Passive voting is usual, you starting is force gitu ya kawan-kawan ya. Biasa itu karena dipaksakan. Ya paksakan dulu, baca dulu, read dulu. Maka nanti insya Allah kita akan terbiasa. Ya setidaknya kalaupun tidak ada yang keluar, lagi-lagi saya sampaikan, setidaknya kita sudah berlatih membaca gitu, membaca cepat gitu ya, sebagaimana yang telah selalu kita lakukan di beberapa soal dan beberapa video yang kita temukan. Baik, untuk soal satu kita langsung aja ke TKP gitu ya kawan-kawan. I'm sorry ini banyak cincongnya gitu ya, I'm sorry, nggak apa-apa ya, itu sebagai motivasi aja untuk kita dan khususnya untuk diri saya sendiri. Oke, ini soal nomor satu nih. Berikut merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945 adalah bla bla bla. Oke kawan-kawan, ini perlu kita ketahui bahwa intinya berarti untuk mengerjakan soal ini, untuk menjawab soal ini ya kita harus tahu dulu mengenai tema PPKI gitu. Nah pada video sebelumnya sudah saya sempat bahas, itu video sejarah layarnya PPKI, silahkan kawan-kawan searching di video di playlist bisa dilihat gitu ya. Kemudian ada juga sejarah lahirnya BPUPKI, sejarah lahirnya Panitia 9, ada panitia kecil kan yang sempat jadi perdebatan untuk kita antara mana panitia kecil, mana panitia 9, mana panitia 8 gitu kan ya. Silahkan kawan-kawan searching lagi di video sebelumnya untuk memantapkan pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan tentunya ya khususnya. Dan termasuk di PPKI juga nih, untuk sidang PPKI ini juga di beberapa buku yang kita temukan itu ada terjadi 3 kali sidang di beberapa buku yang lain. Maka kita juga akan menemukan bahwa PPKI itu terdiri dari 4 kali sidang. Nah makanya dengan kita rajin membaca tidak hanya dari satu sumber, membandingkan di beberapa sumber, maka kita insya Allah akan jadi tahu gitu kawan-kawan ya. Nah sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus ini adalah sidang yang terakhir kawan-kawan ya. Sidang yang terakhir, silakan kawan-kawan cek lagi gitu ya. Sidang yang terakhir yaitu sidang yang keempat kalau di materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Ada 3 kali sidang tuh. Silakan kawan-kawan cek lagi isinya sidang ke-1 apa. Itu sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Jadi sidang 1 itu ada apa saja, sidang 2 apa saja, nanti sudah dibahas itu di materi lahirnya PPKI. Sidang 3 apa saja dan sidang 4 apa saja. Ini tanggalnya 18, ini 19, ini 20 dan ini 22 Agustus kawan-kawan ya.
bahwa PKI itu sidang pada tanggal 18 Agustus pada pertama kalinya. Ini menghasilkan diantaranya apa saja? Diantaranya mengesahkan undang-undang, gitu kan, mengesahkan UUD, ujung-ujungnya duit, bukan ya, undang-undang dasar 1945. Kemudian di sini apalagi? Iya betul, memilih memilih wapres dan cawapres, memilih Soekarno sebagai wakil, sebagai presidennya, dan presidennya memilih presiden, presiden dan wakil presiden. Wakil presiden Muhammad Hatta. Kemudian pembentukan Komite Nasional Indonesia, untuk apa? Untuk membantu presiden gitu. Karena waktu itu belum ada MPR, jadi dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Gitu kawan-kawan ya. Terus sidang yang kedua apa? Membentuk kementerian, itu kan ada berapa menteri, silakan kawan-kawan cek lagi. Yang ketiga apa? Yang keempat. Nah, yang ditanyakan pada soal ini itu adalah yang keempat, yaitu pada tanggal 22 Agustus. Apa saja? Satu itu dia adalah membentuk membentuk Komite Nasional Indonesia, itu yang kesatu. Yang kedua, masih membuat apa? Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir itu adalah membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR. Jadi hasil sidang pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 yang dilakukan oleh PPKI itu ada tiga: membentuk KNI, membentuk PNI, dan membentuk BKR. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Iya betul kawan-kawan, yang A. Nah gitu kan, enaknya kita membaca, berarti kita tidak harus membaca satu persatu option ini, sebetulnya bisa langsung dilihat dengan cepat. Nah, jadi kalau kita tahu nih, kalau tiga tahu isinya, materinya, enak tuh. Berikut merupakan hasil sidang PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Langsung begitu. Oh, udah ketemu jawabannya, begitu kawan-kawan. Ya, understand, easy tadi. Mantap, kalau mantap, next, number 2. Nah, soal nomor berdua nanti kawan-kawan kemungkinan akan bertemu dengan soal yang berkaitan dengan pola bilangan yang diberikan. Maka nih, caranya, triknya, kawan-kawan, jadi ketika kita menemukan soal seperti ini, jangan ditulis lagi di kotetan kita nanti ya. Kalau kita punya kotetan nih, jangan langsung ditulis lagi 5, misalkan tulis lagi 13, jangan 30, 16, misalkan tulis lagi. Ini akan nanti akan menyita waktu, kawan-kawan gitu. Jadi cukup kawan-kawan yang ditulis di kotetan itu, nggak usah ditulis lagi ini, cukup ditulis polanya aja. Tinggal kita langsung sambil kita pandangi, sambil kita prototin gitu ya, diprototin gitu ya. Tapi jangan lama-lama, habis waktunya nanti ya. Jadi nggak usah harus ditulis, ini lumayan kalau menulis aja nih, lumayan berapa detik itu kan memakan waktu. Jadi langsung aja, 5 ke 13 itu tambah 6, itu pertama cek dulu ke suku yang kedua gitu. Dari suku pertama cek dulu ke suku yang kedua, tambah 8, ke sini tambah 8 nggak? Bukan, berarti ganti, sekarang loncat 1, ini ke sini, tambah 5 jadi 10, berarti tambah berapa tuh? Tambah 5. 10 jadi benar kan 15? Tambah 5. Berarti otomatis di sini berarti berapa di kotretan itu? Jadi jangan usah ditulis ini. Sambil ini aja poinnya aja. Di sini dia ditambah 5. Berarti ke sini pun pasti tambah 5 berapa? 20. Maka setelah kita dapat 20 ini, cek di option ada enggak 20? Ada, ternyata kebetulan cuma satu option. Ya udah, kita enggak usah mikir ngejain yang ini lagi, yang satu suku lagi enggak usah. Pasti jawabannya ini. Gitu kawan-kawan, kalau nggak percaya kita buktikan. 13 tambah 6 jadi 16, diapain tuh loncat 1. Tambah 3, ini tambah 3, berarti 19 tambah 3 berapa? 22, sama kan betul? Gitu kawan-kawan ya. Ini kan kesini tambah 3, ini kesini tambah 3 gitu kan. Pasti kesini juga tambah 3, alias 19 tambah 3, 22 kawan-kawan. Tuh berarti jawabannya 20 dan 22. Ya udah ya, option A gitu. Tapi tadi dengan cara cepat tadi, pertama kita supaya untuk menghemat waktu gitu, jangan ditulis, tapi tulis itu adalah bedanya saja, langsung kita hitung. Kemudian ini sambil diprototin gitu ya. Gitu, jangan lama-lama tadi ya. Kemudian yang kedua nggak usah dihitung. Kalau cuma satu option enak, langsung itu jawabannya. Gitu, karena si pembuat soal nih kawan-kawan nih, pembuat soal ini sangat jenius sekali gitu. Gak mungkin dia memberikan soal yang sulit dalam waktu yang satu singkat. Pasti ada triknya gitu. Mereka yang membuat soal orang jenius gitu, makanya ya. Oke, nah seperti contoh nanti soal berikutnya kita akan buktikan ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, number 3. Masuk kali ini materinya TWK, kembali lagi ke TWK nih. Berdasarkan pasal 23A Undang-Undang 1945, berarti otomatis kawan-kawan, agar kita menguasai gitu ya, atau bisa menghalap habis soal TWK maksudnya gitu, maka otomatis kita harus tahu tuh isi-isi bunyi pasal dan setiap ayatnya, minimal pasal sekian tentang apa gitu, minimal begitu, nggak harus sama ayatnya, minimal pasal 1 tentang apa
Oh, Pancasila 1 tentang negara, satu bentuk negara gitu kan, bentuk negara Indonesia adalah Republik, Republik Tahu itu kan. Pancasila 2 tentang siapa, tentang apa, oh MPR, MPR, DPR bersidang suter gitu kan, sudah dikasih depasnya tuh kawan-kawan yang baru datang, silakan cek lagi di video saya di playlist ya, dengan judul cara cepat menghafal undang-undang. Video terus pasal 3 apa namanya? Apa? Iya lupa, itu ya lupa ya. Yang ini kan Republik Tahu, yang ini Republik Tahu, yang ini MPR, MPR, DPR, bersidang suter kan gitu kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga apa? Bersidang suter, sekedar mengingatkan lagi ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah apa lupa yang lupa misalkan yang ketiga itu iya betul yang ketiga itu adalah Pormi ya kan, Pormi 4 Mei, Mei apa, Mei-nya jangan lama-lama kan, nggak enak didengar, Bah Taptik gitu kan, Bah Taptik nih, Bah Taptik mengubah melantik gitu kan, apa berhenti dan memberhentikan gitu kan. Yang keempat apa? Silakan dipelajari lagi, silakan dicek aja ya sendiri kawan-kawan ya. Termasuk nih pasal 23A nih, nanti jawab pada pertemuan berikutnya akan dibuatin cara cepat kita menghafal pasal yang belum dibahas itu kan. 35, 36, A, B, C itu kan sudah ya. 37 belum itu kan. Belum lagi nanti kita pasal 28, belum pasal 29 dan 19, 20, 21, 22, 23 kan gitu ya. Termasuk ini 23A nih. Nanti akan diberikan cara cepat kita menghafal 23A. Pasal 23A, nanti 23 itu, jadi dia 23 itu nih nanti, 23 itu terdiri dari 23A, 23B, kemudian 23C, 23D, kalau nggak salah itu, 23D, dan sampai 23E, kalau nggak salah itu ya, kalau nggak salah berarti benar gitu ya, ini tentang apa, nanti insya Allah di pada pertemuan berikutnya akan dibuatkan depas kita untuk menghafal pasal 23 ini. Nah, jadi untuk menjawab ini ya kita harus ya tahu dan hafal isi dari masing-masing pasal ini gitu. Siapa tahu nanti pas giliran kita yang keluar pasal berapa, pasal 1, pasal 28, misalkan pasal sekian dan terima kasih gitu ya. Kalau kali ini di pasal 23, warga negara memiliki kewajiban terhadap negara dalam hal apa? Yaitu yang 23 itu adalah tentang pajak. Nah, ini berarti dalam hal membayar pajak. Kalau kita udah tahu enak, ya, yang ini nggak usah dibaca. Dari sini sudah riba langsung ke sini kan lumayan tuh, tidak 50 detik stopwatchnya dihitung berapa detik gitu ya, mulai ya coba dimulai dari mulai membaca. Berdasarkan pasal 23 undang-undang 1945 negara Indonesia warga negara langsung aja gitu kan, A membayar pajak, oh 23A berarti apa isinya, berarti membayar pajak itu kurang lebih ya sekitar 13 detik sampai 15 detik kawan-kawan gitu ya, nggak nyampe 50 detik kan, lumayan bisa kita gunakan untuk soal yang lain agak sulit gitu kawan-kawan ya gitu, understand? Iji ya, jadi kita minimal harus menguasai gitu ya, minimal isi poin-poinnya pentingnya aja di masing-masing pasal dan ayatnya gitu kawan-kawan ya, minimal pasalnya aja gitu, nggak harus dengan ayatnya. Oke gitu ya, next number 4. Lagi-lagi pasal, berdasarkan pasal 34 ayat 1 bahwa warga negara yang wajib dipelihara oleh negara adalah bla 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 tuh. Lagi-lagi kalau kita pakai nggak tahu nih, kalau kita nggak tahu isi pasal 34 ya pasti lama. Kita bingung siapa yang harus dipelihara oleh negara, fakir miskin, rakyat, sumber daya alam, pasti kita baca satu persatu. Tapi kalau kita sudah tahu nih, kalau kita sudah tahu isi dari pasal 34 itu apa, enak kita tinggal kita baca langsung. Berdasarkan pasal 30 ayat 34 ayat 1 bahwa negara-negara wajib dipelihara oleh negara adalah A. Langsung A pilihannya. Tuh sekitar 7 detik kawan-kawan. Saya hitung sekitar 7 detik, enggak harus pakai lama gitu. Udah yang lain enggak usah dibaca gitu kawan-kawan, cepat-cepatnya. Understand? Jadi steady-steady mantap gitu. Jadi minimal kita harus menguasai semuanya. Minimal pasalnya aja gitu. Pasalnya enggak sama ayatnya gitu. Kalaupun kita mau sama ayat ya kita harus tahu gitu tentang poin-poin pentingnya gitu kawan-kawan ya. Terima kasih sudah menonton. Mang Akil mengucapkan selamat belajar, semoga berhasil. Amin. See you next.